خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيع يا رسول. Kata Kisra. Dan kata Kisra. Kisra ni siapa dia? Dia kena nama orang. Kisra. Bukan nama orang. Dia gelaran kepada raja-raja Farsi. Kisra. Dia macam Kaisar. Kaisar. Kaisar ni adalah gelaran raja-raja Rom. Rom Farsi. Firaun. Bukan nama. Gelaran raja Mesir dulu. Firaun. Dia begitu. Kisra, Kisar, Firaun. Kita tak ada istilah yang macam tu. Kan? Kita apa dia? Kita raja, raja muda, sultan. Yang tu. Tapi yang negara-negara lain, contohnya itu, ada Kisra, Kisar, lepas tu Firaun. Jadi ini Kisra. Kata Kisra, salah seorang daripada raja Farsi yang terdahulu, tiada kerajaan melainkan dengan tenteranya. Macam mana nak wujud satu kerajaan kalau tak ada tentera? Melainkan dengan tenteranya, ada tentera. Dan tiada tentera melainkan dengan harta. Nak wujudkan satu tentera, mana boleh kalau tak ada harta? Nampak dikait satu-satu. Kira terdik juga ni. Raja Persia dulu ni. Kisra ni. Kena ada harta. Baru boleh wujud tentera. Kalau tidak, siapa nak jadi tentera kalau duit tak bagi? Siapa nak jadi tentera? Kalau saya jadi tentera, makan minum? Makan minum, ampikyak sendiri. Pikak sendiri. Waktu tak ada ke gaji bulan? Gaji bulan apa? Minum hari pun pikak sendiri. Gaji bulan pun hang pikak sendiri. Siapa nak jadi tentera? Tapi bila ada harta, maka tentera akan jadi kuat. Akan bertambah. Senjata ada. Pasal duit ada. Tentera-tentera ni mana boleh tak ada senjata? Pakat beratok tentera ni. Tuan, main pistol seorang satu. Pistol apa? Buat sendiri. Apa ni? Gaji pun cari sendiri. Tentera ni apa ni? Tapi kalau duit ada. Siapa nak masuk tentera? Boleh apa? Rumah sebiji? Kereta satu? Itu melampau sangat. Pada-pada lah, pada-pada. Begitu tak ada lah orang buat macam tu. Gaji mula. Lepas tu nampak macam bagus sikit, kita up. Banyak lagi jasa dia, kita bagi pingat. Dari itu, itu ini, itu ini. Siapa tak mau? Begitu. Tambah pula kalau tentera-tentera yang dihantar keluar. Di bawah PBB. Di bawah PBB, hantar ke mana? Hantar ke Lebanon. Macam anak saudara saya. Anak saudara saya, dia Warren. Warren 2 dia kagat. Dua kali dah. Pilih benar dua kali. Lepas tu dia ada elon. Balik dapat duit poket sebagainya. Hebat. Siapa tak mau macam tu. Jadi bererti kena ada harta baru boleh wujud tentera. Baru ni dalam cuti sekolah baru ni, saya pergi di taping. Jumpa adalah kek sikit keluarga dengan dia, tapi agak jauh. Kapten Fakhruddin kan senang nak masuk, tapi tak apa. Pasal apa? Pasal kita dah contact dah kat pos kawalan tu. Tengok tak pernah duk main kawasan sini ni. Saya pakai dengan kepiah dengan kemplekat, pakai kemplekat tu. Masuk situ kemplekat, nak tengok kemplekat. Rupiah. Tapi mana? Tetamu, Kapten Fakhruddin. Kapten Fakhruddin, buat apa? Tetamu dia. Dia kata, okey ke? Hari ni ke? Ni mesej dah.
Ah, baru buka masuk kan. Lepas tu masuk-masuk berhenti. Nak pergi mana ni? Tak tahu rumah. Tak tahu rumah. Kan? Kapten Khudir jangan. Tu rumah dia. Elok dia pun keluar tunggu. Ah, begitu kan senang nak masuk. Baik tuan-tuan. Jadi tu kita sebut apa dia? Harta. Masuk rumah dia, Allahu Akbar. Saya tengok kat luar tu. Dia kata bukan ustaz saja yang perasan macam tu. Kawan-kawan yang main mula-mula semua perasan macam tu. Macam dua rumah. Macam dua rumah. Padahal satu rumah panjang. Panjang. Rumah panjang. Ha, begitu. Satu rumah. Tengok dalam tu, Masya Allah. Luar kita tak perasan. Biasalah luar. Masuk, Masya Allah. Ha? Sejuk, ekon, begitu. Ha, jadi cerita dia, kalau tak ada harta, macam mana nak wujud tentera? Ha, tu. Siapa dia jawab ni? Kisra. Ha, dan tiada harta melainkan dengan negeri. Nak cari hasil sumber, hasil mahsul. Ha, mesti ada tempat. Kat mana? Sini. Macam mana cara nak jana, nak jadikan dia sebagai duit harta negara? Kan senang. Kan begitu. Dan tiada negeri melainkan dengan rakyat. Okay, satu. Kan? Rakyat. Jadi dia nak habak benda ni daripada bawah. Han, jangan bila han jadi ketua, han jadi pemimpin, han jangan duk lanyak rakyat. Kan rakyat lah hamek. Okay, satu. Nak jadi ketua apa kalau tak ada tentera? Tentera, okay. Tapi kena ada harta. Harta nak cari pada mana? Kan? Nak tunggu dia turun daripada langit macam tu kan? Mesti ada bumi yang kita boleh dapatkan hasil. Hasil sawit ke, hasil getah ke, hasil apa lagi? Biji timah ke apa ke? Ha, begitu. Lepas tu pula, yang nak buat kerja siapa je? Mesti ada rakyat. Kan? Mesti ada rakyat. Rakyat yang turut. Jangan tampakkan jasa mereka tu. Lepas kita duduk atas sedap. Mereka minta apa kita tak layan. Padahal mereka yang turut. Gelap-gelap keluar dah. Bila duduk turun. Aduh. Eh. Gelap. Lupa bawa lampu. Dia turih betih lelaki dia. Oh, nampak. Ustaz, bila? Siapa dia? Orang buat cerita je. Kan? Tapi kadang-kadang hidup mereka ni susah. Tiba masa hujan habis. Boleh buat tak kerja? Hujan. Ha, macam tadi, hujan lebat. Ha. Boleh buat tak? Allahu Akbar. Tak boleh dah. Duk seminggu dua. Ayah makan apa? Tengoklah kat pot tu ada getah. Makan. Makan getah. Ha. Nak cari duit kot mana? Aku tak pi bukit. Turis kat bukit kan. Keluar dengan babi ligan. Ya Allah. Dapat berapa hari tu? Pasal apa? Pasal jenuh duk menyelinap. Elok daripada babi hutan keluar. Begitu. Yang duk keluar, kelibat-kelibat lagi lah. Tak payah tanya mereka. Tanya mereka. Itu dulu lagi teruk. Kat mana dulu? Lama dah lah. Belah Selangor. Satu nenek tu, turun-turun daripada bukit. Habis dah turis getah. And tiba satu anak muda, lebih kurang umur 18 ke. Dah kaki dia ronggol. Allahu Akbar. Dah lah kawan tua. Letih duk tarik. Tarik. Balik nak rehat. Mai kat budak ni, dia tak kira saya perempuan. Tu dia. Masuk orang surat bang. Tuan Milam tak tahu. Nampak tuan-tuan. Betapa susahnya hidup dia bang. Dan tiada harta melainkan negeri. Dan tiada negeri melainkan rakyat. Dan tiada rakyat. Yakni yang meliharakan melainkan dengan adil. Barulah rakyat itu boleh bernafas. Boleh hidup. Boleh meneruskan kehidupan. Tapi kalau zalim, tindah-tindah, siapa nak hidup? Kalau hang buat khianat, kalau hang buat jahat. Depa minta, hang tak bagi. Depa minta, tak bagi. Berlaku adil, tak ada rakyat. Bila tak ada rakyat, ada negeri tak? Tak ada. Bila tak ada negeri, ada harta tak? Tak ada. Bila tak ada harta, boleh ada tentera? Nampak? Okay, satu-satu. Ni jawapan bijak daripada Kisra. Akhirnya kembali kepada keadilan.
betapa pentingnya keadilan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ada satu hadis lain yang saya ingin buat tambahan di sini tentang syurga Jannatu Adni ni. Siapa pasal syurga ni jarang disebut. Jarang disebut. Dia sebut syurga umum. Atau syurga Firdaus. Begitu kan. Tapi syurga Adni ni kurang diketengahkan. Baik, ada satu riwayat. Riwayat ini seperti mana yang disebut oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Durrul Mansur jilid 8 478, dia kata dikeluarkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. An Abdullah bin Amr radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati qasran, dalam syurga ada satu istana. Syurga ada satu istana. Yuqalu lahu Adnun. Dan istana itu disebut sebagai Adn. Haulahu al-buruj, keliling istana tu, istana keliling dia ada beberapa menara. Menara. Jangan duk kata macam dunia, tapi kita faham kan? Menara, menara. Bentuknya begitulah, tinggi-tinggi. Keliling Adn. Wal muruj, dan beberapa kebun. Ui, istana ni, istana. Keliling dia, menara-menara. Pada kebun-kebun. Lahu khamsatu alafi bab. Baginya ada 5,000 pintu. Apa dia? Istana tu. Istana. Ui, hebat ni. Teringin nak tengok. Jangan duk tengok saja, kita teringin nak masuk. Istana 5,000 pintu. Istana mana kat dunia ni? Ada usah rasa kat Amerika. 5,000 pintu. Orang jangan nak merapu. Tak ada istana tu kat dunia ni. 5,000 pintu. Inda kulli babin khamsatu alafi khairah. Ada riwayat lain dia kata apa? Hibarah. Apa maksudnya? Pakaian. Setiap pintu tu, ada di tepi pintu itu 5,000 pakaian. Pintu ada berapa? Pintu pun 5,000. Istana ni, pintu 5,000. Masuk-masuk, daripada satu pintu tu, semua 5,000. Tiap-tiap pintu tu ada 5,000 pakaian. Jenuh pakai. Ini kata, hebatnya syurga. La yadkhuluhu aw la yaskunuhu, tak masuk dalamnya atau tak duduk dalamnya illa nabiyun, melainkan Nabi. Au siddiq, atau orang yang benar. Serupa riwayat yang kita sebut tadi tu. Orang yang membenarkan Allah dan Rasul. Au syahid. Au imamun adil. Serupa. Seperti hadis yang tadi. Empat golongan yang akan masuk syurga Adni. Siapa dia? Nabi, siddiq, syahid, imam adil. Maksud pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni istimewa dia. Pasal apa? Pasal cabaran dia, ujian dia, kan? Fitnah, tuhmahan. Dia begitu. Nabi, bayangkan kita tengok dalam peristiwa apa yang berlaku kat Nabi kita. Kan? Cercaan, penghinaan, sampai ancaman nak membunuh Siddiq. Serupa juga. Ni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia juga mati dibunuh. Ni ulama kata, khalifah-khalifah ni, empat khalifah ni mati dibunuh. Siapa dia? Abu Bakar. Abu Bakar mati kenapa? Dia racun. Loh, tak tahu pula yang tu. Ngaji lah. Ngaji lah. Jumpa lah. Dia diracun. Nabi pun diracun. Ada kisah dia. Tapi Nabi mati bukan kerana racun. Allah Ta'ala waktu turun ayat-ayat Quran, Nabi baca, akhirnya racun tu macam habis macam tu je. Sebab tu antara rawatan-rawatan boleh kita ambil daripada ayat-ayat Quran. Ayat-ayat tertentu boleh menyembuhkan apa-apa masalah kesihatan kita. Jadi Abu Bakar kesan daripada racun mati. Umar tadi kita sebut.
Kan? Ditikam sampai 3 tikaman. Osman, Allahu Akbar. Pemberontak-pemberontak kepung rumah dia, rempuh masuk, bunuh dia. Ali, Ali mati. Ditanam di Iraq. Mati dibunuh. Kita lihat khalifah-khalifah kesemuanya bukan mati biasa-biasa tapi kesan. Kan? Mati kerana apa? Kerana dibunuh. Jadi Siddiq tadi kita buat contoh dia Siddiq. Syahid, syahid. Kan? Yang mudah nak dapat syahid. Syahid maksudnya syahid yang sungguh-sungguh. Ada yang pi tapi duk fikir apa yang ada di rumah. Sebab tu ada hadis-hadis yang Nabi kata apa? Orang yang baru kahwin, orang yang ada kepentingan sesuatu, tak usah masuklah jihad. Pasal apa? Kalau masuk pun untuk apa? Kan? Otak, fikiran, ingatan semua duduk kat rumah. Jangan masuk supaya supaya kita boleh fokus, boleh tumpu. Jangan ada jenis-jenis yang macam tu. Ya? Masuk betul-betul, nak syahid, tak fikir, nak cabut lari. Sebab apa? Cabut lari, salah satu daripada dosa besar. Mati ketika itu, tak ada syurga dah. Sehingga mati dalam peperangan atau kesan peperangan itu, mati walaupun kat rumah, syahid. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah saya rasa setakat itu sahaja.